Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan membuat video dengan judul cara atasi penyakit pecak daun coklat pada tanaman padi dengan mudah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Penyakit bercak daun coklat pada tanaman padi sering terjadi, terlebih lagi di tanah marginal yang memang kondisi kurang subur, sehingga penyakit bercak daun coklat pada tanaman padi bisa dengan mudah berkembang biak. Penyakit bercak daun coklat dapat menyerang tanaman padi pada saat persemaian, mengakibatkan tanaman padi mati karena adanya pembusukan pada kulit, batang, dan akar pada tanaman padi. Serangan ini juga menyerang daun dan bulir padi. Apabila bulir-bulir padi terserang, akan dapat dipastikan menurunnya kualitas gabah. Gejala penyakit bercak daun coklat yaitu adanya bercak berwarna coklat tua pada permukaan daun padi berbentuk oval hingga bulat kecil-kecil, dan lama-kelamaan bercak akan semakin membesar sehingga daun menjadi kering. Adapun gejala penyakit bercak daun coklat mulai tampak 2-4 minggu setelah transplanting atau pindah tanam, dan gejala paling hebat terjadi sekitar 1 bulan sebelum panen. Penyakit bercak coklat brown leaf spot pada tanaman padi disebabkan oleh jamur Helminthus sporium oryzae. Adapun pencegahan penyakit bercak coklat pada tanaman padi adalah sebagai berikut. 1. Atur jarak tanam agar tidak terlalu rapat apalagi saat musim penghujan, dan anjurkan penggunaan cara tanam sistem legowo. 2. Gunakan pupuk urea secukupnya dan diimbangi dengan pupuk yang mengandung unsur K. 3. Gunakan benih berkualitas tahan terhadap serangan jamur Helminthus sporium oryzae. 4. Penggunaan fungisida berbahan aktif difenoconazole, triciclosol, azoxystrobin, dan metiltiofenat dengan konsentrasi 1-2 gram atau mili per liter air. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dihormati, saya rasa cukup sekian dulu video sore ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.